MNC Peduli kembali menggelar pengobatan gratis di dua lokasi, Kelurahan Rawakalong dan Kelurahan Candali di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama dua hari berturut-turut menggelar pengobatan gratis, MNC Peduli berhasil memeriksa kesehatan sebanyak 856 pasien. Beginilah suasana pengobatan gratis yang digelar MNC Peduli di dua lokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak pagi, warga sudah berkumpul untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Satu persatu pasien memeriksakan kesehatan mereka kepada tenaga medis yang siap melayani. Menggandeng klinik Asifa, MNC Peduli menggelar baksos pengobatan umum selama dua hari berturut-turut. Pada hari pertama, baksos digelar di Kelurahan Rawakalong, Gunung Sindur, dan pada hari kedua, di Kelurahan Candali, Rancabungur, Kabupaten Bogor. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya baksos pengobatan umum ini sebab masih banyak di antara masyarakat kurang mampu yang masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada saat ini, MNC Peduli kembali memberikan pemeriksaan gratis dan juga pemberian obat-obat gratis. MNC Peduli juga membantu di bidang operasi bir sumbing dan juga pemberian alat bantuan kesehatan. Dengan adanya kegiatan ini sangat membantu sekali ya kepada masyarakat kami, dan kebetulan sekarang memang sedang musim penghujan, Pak ya. Jadi masyarakat banyak yang sakit. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak lepas dari peran dan ulur tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisihkan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Liputan tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews pagi hari ini. Mewakili kru yang